Selamat sore rekan-rekan, salam Fik Lover. Menindaklanjuti video saya yang terdahulu tentang stek, perlu saya sampaikan atau saya informasikan bahwa stek itu pada umumnya ada beberapa rekan menyampaikan kalau stek itu hanya bisa dilakukan untuk batang-batang yang tua, batang-batang tua yang coklat atau mungkin yang lebih dari itu. Saya coba untuk menggunakan batang muda, batang yang masih hijau, dan ternyata bisa seperti ini batang masih hijau, dua ini masih hijau, bisa berhasil, asal jangan batang air ya. Kalau batang air itu cenderung tidak bisa, yang terlalu muda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Fik Lover, tetap semangat untuk menanam tin. Terima kasih.